Teman-teman, di depan kita saat ini ada beraneka ragam perunggu. Kita akan menunjukkan aneka ragam perunggu ini yang kotor, dan juga nanti kita akan menunjukkan perunggu atau babit yang sudah bersih. Coba kita lihat kotoran-kotoran apa saja berbahan besi yang harus kita bersihkan dari babit atau perunggu atau diral atau anhas. Kita lihat ya. Dari regulator-regulator seperti ini itu harus kita bersihkan, baik selangnya, kemudian plastik ireng-irengnya ini, knopnya ini, kemudian ini harus kita bersihkan juga. Bagian ini ada kuningannya, ini bisa kita ambil. Di dalamnya ini ada karet dan juga per. Contohnya ini ki, loh. Ini ki harus kita bersihkan. Kalau kita menjual bersih, ya harus kita bersihkan seperti ini. Insya Allah harganya bisa belasan ribu rupiah. Kalau kita cuma sontor seperti ini, ya paling mau 10.000. Loh, ngon handle pintu ini enek pire ya harus kita bersihkan. Oh, bagian ini harus kita bersihkan juga. Kunci kontak loh, di sana ada besinya itu kelihatan, ya toh. Harus kita bersihkan. Oh, iki ya besi harus kita bersihkan. Iki nggon karbu iki. Loh, sekrup-sekrupnya ini harus kita bersihkan. Iki nggon karbu. Iya babit atau diral loh. Nek wesine ngene iki harus kita bersihkan. Ini hanya menunjukkan saja ya, nanti proses pembersihannya silahkan teman-teman praktekkan sendiri. Klo gesper. Ini di dalamnya ada bulannya, ini harus kita bersihkan juga. Bulannya ini ada yang besi, ada juga yang kuningan. Di dalam pokoknya ini kelet ya kena besi, harus kita ambil. Ini dalamnya ya ada besinya. Gagang, gagangnya ini aluminium ini. Kalau ini masih campur, ada kuningan-kuningannya juga. Ini harus melalui proses penyeleksian dan pembersihan juga nih nanti. Ini ya kitutan-kitutan 1-2 bisa sebanyak ini. Salah satu pengangkat untung atau bati bakul rosok ya seperti ini. Kalau ini contoh-contoh perunggu atau jadelan atau babet atau diral atau anhas yang sudah bersih ya, mantap toh. Es bersih 100% iki. Standar kebersihanku yang ngene iki ya. Loh, bersih. Mantap. Oke teman-teman, demikianlah perunggu atau babet prosesan saya yang 100% bersih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.